Kurang 5 hari lagi, Perang Israel-Gaza akan genap setahun. Usaha damai masih belum menemui noktah, apatah lagi gencatan senjata yang masih belum ada kata muktamad. Kini perkara yang dikhuatiri masyarakat dunia akhirnya berlaku. Perang Israel-Gaza kini merebak ke konflik Asia Barat. Semberonok Israel kini menyaksikan bukan sahaja Palestin, tetapi Lubnan dan Iran turut menjadi sasaran terbaru rejim ini. Semuanya atas alasan mahu mengekang keganasan. Lewat malam tadi, waktu Malaysia, Iran melancarkan serangan ke atas Israel dan kini Israel hanya menghitung waktu melancarkan serangan balas. Untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan konflik Asia Barat yang semakin memuncak susulan serangan Iran ke atas Israel awal pagi Rabu, kita bersama dengan Dr. Abdul Rahim Ahmad, Ketua Pusat Kajian Asia Barat, IKMAS dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah sihat dia, Tuan Amirul. Okey, baik doktor. Dalam konteks sejarah konflik ini, bagaimana doktor menilai tindakan Iran dan adakah ia mencerminkan strategi jangka panjang atau lebih kepada reaksi terhadap provokasi oleh rejim Zionis, doktor? Dalam perkembangan terbaru itu, iaitu serangan selama lebih kurang setengah jam dengan 180 butir peluru berpandu yang diutuskan dari tanah Iran ke bumi Israel dan dengan target pusat-pusat strategik tentera, dia memang tak target pun perumahan awam. Ia berlaku pada jam lebih kurang pukul 7.45 malam waktu tempatan sana lah. Dan ia merupakan satu tamparan yang hebat kepada Israel. Dan berkaitan dengan soalan itu, Iran telah mengeluarkan kenyataan bahawa ia merupakan suatu tindak balas reaksi terhadap pembunuhan Hassan Nasrallah. Satu, yang kedua ialah reaksi terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan yang ketiga, reaksi terhadap keganasan Israel yang telah lama berlaku di Gaza. Dan Iran memberi amaran bahawa sebarang tindakan balas daripada Israel terhadap Iran, maka Iran tidak akan berdiam diri dan akan lebih meningkatkan serangan mereka. Jadi, apa yang dapat kita lihat, jawapan Iran sendiri bahawa ia merupakan reaksi terhadap keganasan Israel yang telah menceroboh hatta ke dalam negaranya dengan pembunuhan Ismail Haniyeh. Inilah baru kali pertama dia bertindak dengan nyata. Apatah lagi apabila orang kanannya yang berada di Lubnan, Hassan Nasrallah, dibunuh. Jadi kita tidak dapat menjangkakan Iran ingin meluaskan perang tetapi menjaga maruah diri yang telah diperkotak-katikkan beberapa kali. Ya, Doktor. Melihat kepada dinamika geopolitik yang sedia ada, Doktor, adakah kita akan lihat ia berpotensi menyaksikan kepada satu eskalasi yang lebih besar oleh Israel dan sekutu-sekutunya, Doktor? Netanyahu telah berulang kali semasa berucap di kesempatan mana pun di PBB. Dia telah menyatakan sejak beberapa tahun sebenarnya bahawa Iran sekarang telah hampir membangunkan dengan siapnya suatu senjata nuklear di negaranya. Dia telah berkali-kali. Dan mungkin berdasarkan kepada perisikan, ini pendapat saya lah, Iran semakin hampir mencipta suatu yang menggerunkan mereka dan boleh memusnahkan mereka. Jadi dalam kesempatan yang ada ini, apatah lagi kita melihat peluru berpandu Fatah 1 yang dikirim malam tadi kepada Israel dan berjaya mendarat dan meletupkan kawasan, beberapa kawasan, tiga kawasan sebenarnya di Israel. Ia merupakan satu ancaman yang sangat besar. Walaupun yang malam tadi itu yang dihantar ialah peletup biasa, bukannya nuklear, tetapi ia selamat sampai. Selamat sampai yang sebelum ini kita dapat lihat ia telah dipintas di Jordan kerana jarak daripada Iran ke Israel paling dekat ialah 920 km.
Itu yang kita perlu tahu. Itu jarak terdekat. Tetapi untuk jarak yang strategik, mungkin 1,000 lebih. Dan keupayaan peluru berpandu Iran setakat ini ialah 1,400-1,500 kilometer sejam. Kelajuan supersonik yang dengan kelajuan itu ia sukar dipintas. Melainkan setelah hampir sangat sampai barulah mereka dapat melihat dan dapat memintas lah. Dan juga kalau kita baca analisis tentang peluru pandu Fatah ini, dia mempunyai keupayaan mengubah sebersedikit dia punya laluannya. Tak seperti yang sebelum-sebelum ini. Sebelum ini kita dapat lihat bahawa peluru berpandu balistik apabila telah ditetapkan poin sampainya, dia tidak akan mengubah apa-apa laluan. Tetapi yang ini dia boleh mengubah, dia boleh kesan sebarang percubaan untuk serangan mengatasinya dari bawah, dia akan mengubah sedikit laluan sehingga dia dapat sampai ke destinasinya dengan sempurna. Jadi dibincangkan juga di sana, adakah Netanyahu untuk kali ini serius untuk memusnahkan Iran? Didapati bahawa dalam media-media masa Israel, mereka sangatlah serius kali ini untuk menumpaskan Iran, kerana mereka telah berjaya menumpaskan semua penentang mereka yang ada sebelum ini, Ismail Haniyeh, juga Hassan Nasrallah, dan sekarang sampailah giliran Iran. Itu bagi mereka lah, kerana mereka, kita faham mereka ingin bertahan di situ dengan menyerang lah. Tanpa menyerang, keamanan yang mereka cari itu adalah tergugat. Itu mereka istilahkan sebagai keamanan lah. Yang kita tahu keamanan tidak wujud pun dalam konteks seseorang menceroboh negara lain. Maka dalam konteks ini, jika Iran menyerang, sesuatu yang tidak dapat dielakkan ialah kemungkinan campur tangan oleh Amerika Syarikat, oleh Britain dan sebagainya dalam membantu Israel dalam kempennya jika sekiranya mereka menyerang Iran. Tuan Mirul. Doktor, dengan kemarahan Israel dan juga dengan situasi yang semakin meruncing, apakah pandangan doktor mengenai keberkesanan UNSC dan PBB dalam menangani isu ini? Adakah kita melihat satu kegagalan diplomatik di peringkat antarabangsa, doktor? Nak sebut tentang usaha diplomatik, entah dari mana kita akan dapat melihat kejayaannya ketika Israel sendiri memutuskan bahawa di sana tidak ada sebarang keputusan yang boleh dicapai secara diplomatik, melainkan dengan cara menumpuhkan seluruh kekuatan serantau di Asia Barat yang boleh menggugat keamanan Israel. Itu dinyatakan berulang kali oleh Netanyahu dalam ucapannya sama ada di Israel ataupun di UN. Dan suatu yang amat menarik perhatian sekarang ini di rantau Asia Barat, Israel sekarang seolah mendabik-dada sebagai raja rantau Asia Barat. Nah, itu yang diputuskan oleh banyak media massa Asia Barat. Dan dalam laporan Al Jazeera pun yang terbaru, mereka telah menyatakan bahawa Israel sekarang telah menyatakan bahawa dalam bahasa Arab lah, dia kata al-ardu lana wa wada'anil Arab. Okey, tanah Asia Barat ini adalah milik kami dan bye-bye lah kepada orang Arab. Itu satu bentuk keegoan belagaknya sekarang ini Israel yang sedang menyerang banyak negara. Dan untuk makluman, dalam masa 24 jam ini mereka telah pun membunuh 24 jam saja 50 rakyat Lubnan. Tuan Amirul. Dalam konteks reaksi negara-negara besar seperti Amerika Syarikat dan Rusia, doktor, bagaimana doktor menilai peranan mereka dalam konflik ini? Adakah mereka lebih cenderung untuk meredakan keadaan ataupun memperburukkan keadaan, doktor? Amerika Syarikat ketika mengulas dalam konteks serangan terbaru Iran ke atas Israel, mereka menyatakan bahawa kami akan bersama-sama dengan Israel walaupun apa yang berlaku. Itulah masa 2-3 jam terakhir inilah. Adapun Rusia, Amerika Syarikat telah mengutuskan wakilnya untuk berbincang dengan Rusia akan tentang kemungkinan peperangan yang akan berlaku di Asia Barat. Dan nampaknya mereka sedang melobi Rusia untuk sekurang-kurangnya tidak memihak kepada Iran, jika pun tidak membantu Israel.
Jadi hubungan diplomatik dan usaha diplomatik yang jalankan ini amat halus ya. Target mereka kita nampak sekarang ini adalah untuk melumpuhkan Iran lah. Target dari pihak Israel dan akan dibantu oleh sekutu utamanya Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain jika sekiranya peperangan berlaku. Dan saya rasa macam serangan ke atas Iran ni tidak dapat dielakkan. Sekarang ini, apatah lagi setelah terbukti bahawa perlu berpandu Iran itu tidak dapat dipintas. Ia sangat berbahaya lah kepada keselamatan Israel yang mereka semua berusaha untuk menjamin keselamatan tersebut walaupun apa yang berlaku, walaupun berapa ratus ribu yang boleh dibunuh. Doktor, bagaimana keserangan yang terbaru ini mungkin dapat mengubah sedikit lanskap kuasa di Asia Barat? Mungkinkah adakah terdapat risiko bahawa negara-negara jiran Iran juga akan mengambil tindakan susulan, Doktor? Jiran Iran yang mana rasanya yang akan mengambil tindakan susulan? Saya tidak dapat melihat tindakan negara-negara jiran yang bersifat terbaru ya. Kerana kita dapat melihat negara teluk yang berada di sebarang Iran, semua mereka adalah proksi dan juga kawan-kawan kepada Amerika Syarikat. Pemimpin-pemimpin negara Arab ini sangat menjaga kuasa mereka dan kestabilan kehidupan kemewahan yang sedang mereka kecapi. Mereka sekarang ini sekadar melihat ya, dan saya tidak dapat melihat sebarang reaksi balas ya terhadap serangan Iran ke atas Israel yang baru berlaku ini, dan saya sedang mencarilah apa reaksi terutamanya Arab Saudi juga negara teluk lain dan juga Jordan ya. Jordan juga saya tidak melihat apa reaksi mereka, sedangkan perlu perpandu tersebut melintasi ruang udara mereka ya, walaupun tinggi, tapi berbeza dengan serangan yang sebelum ini mereka tidak ada sebarang ulasan lagi, belum ada ulasan. Mungkin kita boleh tunggu dan lihat, Tuan Amirul. Doktor, dalam konflik yang berpanjangan ini yang sekarang ini sudah pun merebak kepada Lubnan, bagaimana doktor melihat kesan langsung kepada kehidupan rakyat mereka yang berada di Lubnan, dan apakah langkah-langkah mungkin yang perlu diambil oleh masyarakat antarabangsa dan sebagainya dalam melindungi mereka, doktor? Lubnan adalah dalam konteks, kalau kita lah dalam budaya Melayu, kita akan sebut pukul anak sindir menantu. Kita tak puas hati dengan menantu, kita akan pukul anak kita. Ia adalah satu benda yang sangat seni ya, dalam masyarakat kita. Dalam konteks Israel dengan Lubnan, mereka sebenarnya bukan memukul anak lah, membunuh anak ya, membunuh Hassan Nasrallah untuk menyindir Iran. Kamu sebelum ini merupakan satu kuasa besar, hanya satu-satunya kuasa besar di Timur Tengah yang menentang kewujudan kami di sini. Maka kami sekarang telah membunuh anak kamu. Kehidupan masyarakat Lubnan, dan saya berada di sana selama 3 tahun ya, menghabiskan pengajian saya di peringkat sarjana, saya melihat bahawa orang Lubnan adalah orang Arab yang sangat terbuka. Mereka terdedah kepada budaya Eropah, tetapi semangat kebangsaan Arab mereka amatlah tinggi ya. Khususnya setelah berlaku peperangan saudara 15 tahun, 1975 sehingga 1990 yang berpanjangan juga, mereka kehidupan mereka adalah kehidupan perang. Dan kemarahan Israel di Har-Harik, terutamanya kawasan yang di situ berpusat Hezbollah, dan sekarang Hezbollah telah dilemahkan. Walaupun begitu, Hezbollah masih melawan dengan saki-baki tenaga yang ada. Kehidupan di Lubnan kalau ditanya, mereka telah pun diisytiharkan muflis. Mereka sendiri mengisytiharkan muflis pada 2022. Maka dalam konteks ekonomi, mereka tidak ada sebarang harapan lagi. Cuma kita tahu bangsa Arab ni, mereka adalah satu bangsa yang tidak melepaskan tanah mereka dengan mudah berbanding dengan bangsa lain yang yang kita tengok sejarah. Orang Lubnan bukanlah orang yang mudah mengalah. Kekuatan mereka adalah kekuatan kebangsaan dan kemanusiaan yang mereka miliki. Semangat perjuangan yang mereka miliki, dan kita berharap semangat itu dan ikut sejarah ini tidak akan pudarlah, dan mereka akan mempertahankannya walau dengan apa sahaja yang mereka miliki. Baik, Doktor. Terima kasih Dr. Abdul Rahim Ahmad, Ketua Pusat Kajian Asia Barat IKMAS UKM, atas kupasan beliau mengenai konflik Asia Barat yang semakin memuncak susulan serangan Iran ke atas Israel.